cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Rival Marc Marquez ramai sibuk cari cara kalahkan alien. Dua rival Marc Marquez ramai sibuk mencari-cari untuk mengalahkan pembalap asal Cervera itu pada MotoGP Aragon 2024. Performa kuat ditunjukkan kuat Marc Marquez sampai tak terbendung dalam rangkaian hari pertama di Motorland Aragon, Alcañiz, Spanyol. Marquez berhasil menempati posisi teratas pada sesi latihan bebas hingga praktice dan bahkan memecahkan rekor baru dengan 1 menit 45,801 detik. Dia bahkan menjadi satu-satunya pembalap yang menyentuh angka 1 menit 45 detik selama sesi hari pertama. Marquez membuktikan bahwa sirkuit Aragon merupakan benar-benar menjadi taman bermainnya saat pembalap lain kesulitan dengan masalah cengkeraman karena trek yang baru diaspal ulang. Namun, Marquez melesat dengan mulus dan menjadi ancaman dari para pesaingnya. Khususnya Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Bagnaia bahkan hanya mampu mengakhiri sesi praktice di urutan ke-6 dengan lebih lambat 0,790 detik dari Marc Marquez. Juara bertahan itu mengakui Marquez memang menciptakan perbedaan di kandangnya sendiri. Bagnaia kemudian membedah apa kelebihan yang dimiliki Marquez dan berusaha mencari celah si semut Cervera. Hampir tidak ada perbedaan antara IP24 dan IP23, saya terus mengulanginya, kata Bagnaia dilansir bolasport.com dari Speedweek. Marc yang membuat perbedaan di sini, bukan motornya. Jika kami bisa melakukan langkah yang sama pada hari Sabtu seperti yang kami lakukan pada hari Jumat, maka itu sudah cukup untuk mendekat. Marc cukup kuat, terutama di sektor 2 dan 4, tetapi kami semakin dekat dan saya sangat kuat di sektor 1 dan 3. Hanya ada sedikit yang kurang. Marc adalah orang yang harus dikalahkan. Baik di flying lap atau dalam hal kecepatannya, ujar Bagnaia. Hal serupa juga dikatakan Jorge Martin yang berada di urutan ke-4 pada praktice. Martin merasa percaya diri dengan hasil yang didapatnya pada hari pertama. Namun, Martin merendah ketika melihat kecepatan yang dimiliki Marquez. Saya merasa percaya diri, saya merasa bahwa kami membuat kemajuan, bahwa kami mengambil langkah-langkah kecil, kata Martin. Mungkin kami tidak berada di depan yang lain, tapi tidak biasa berada di posisi ini. Saya merasa hanya Marc dan Aprilia yang sedikit lebih cepat hari ini, Jumat, ujarnya. Meski begitu, Martin yakin masih mampu bersaing dengan Marquez dan Bagnaia. Saya rasa kami kehilangan banyak waktu di dua tikungan, jadi saya harap kami bisa menggabungkan semuanya. Tetapi kami belum terlalu jauh, ucapnya. Dalam hal pengereman, saya sama dengan Marquez atau Bagnaia, ujar Martin. Martin akan berupaya keras untuk bisa mengalahkan Marquez pada dua hari tersisa MotoGP Aragon 2024. Namun, Martin juga tidak masalah jika tak mampu mengalahkan Marquez. Ini bukan pertarungan saya dengan Marc. Dia memang kuat, jelas dia merasa nyaman sejak awal dan dia melaju dengan sangat cepat, katanya. Saya akan mencoba melakukan yang terbaik, dan jika saya bisa menang, itu bagus. Namun jika tidak, saya akan melakukan yang terbaik, bukan berarti saya harus mengalahkannya, Marquez, tutur Martin. Sementara itu, Francesco Bagnaia tandai Marc Marquez sebagai orang yang harus dikalahkan pada MotoGP Aragon 2024 usai penampilannya memalukan. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, berhasil menyelinap ke kualifikasi 2, Q2, pada sesi kualifikasi MotoGP Aragon 2024, Sabtu, 31 Agustus 2024, setelah mengalami kesulitan pada sesi Jumat pagi, 30 Agustus 2024. Di sirkuit Motorland Aragon, Bagnaia telah membaik pada Jumat di sirkuit Motorland Aragon. Dia menyelesaikan sesi latihan bebas pertama di posisi ke-21. Pada sore hari, keadaan lebih baik bagi pembalap Italia itu finish di urutan ke-6 karena bendera kuning di akhir sesi. Meski begitu, pembalap 27 tahun itu memiliki jalan yang jelas untuk diikuti selama sisa akhir pekan. Jelas bukan motornya yang tidak berfungsi.
Itu memalukan, karena kehilangan sesi sepenuhnya di track dengan aspal baru dan di mana Anda perlu memahami cara kerjanya adalah hal yang memalukan, kata Banyaya dilansir Motosan. Kami harus melakukan semua pekerjaan yang direncanakan pagi ini di sore hari. Dan kami banyak mengalami peningkatan, karena saya menurunkan waktu putaran. Jadi sekarang, kami tahu jalan mana yang harus ditempuh besok dan kemudian kita akan lihat apakah kami bisa memperkecil jarak. Tetapi, sudah dalam upaya serangan waktu kedua, tanpa bendera kuning, saya sangat dekat dengan tiga teratas. Mengenai perbedaan antara YP23 dan YP24, Banyaya tetap teguh pada posisinya. Bagi saya, perbedaan yang ditunjukkan semua orang itu tidak ada. Motornya sangat mirip, dan masih sama. Di sini, saat ini, Mark Weslah yang membuat perbedaan, tutur Banyaya. Menatap akhir pekan, ia memiliki jalan yang jelas ke depan. Sejujurnya, kami membutuhkan hal yang sama seperti yang kami lakukan hari ini. Jika kami bisa melakukannya besok, itu akan cukup untuk mendekat, kata Banyaya. Tentu saja, Mark cukup kuat saat ini. Ia membuat perbedaan di tikungan 2 dan 4. Kami memperkecil jarak karena di tikungan 1 dan 3 kami sangat kuat. Tetapi, kami kehilangan akurasi dan untuk besok kami harus mengambil langkah lebih jauh. Saat ini, dia, Mark Weis, tentu saja adalah orang yang harus dikalahkan dalam satu putaran dan kecepatan balapan. Tetapi, saya pikir kami dapat memperkecil jarak tersebut. Pembalap yang akrab disapan dengan Pecco itu berharap kondisi lintasan juga membaik. Aspal baru memberikan sensasi yang sangat aneh karena ada cengkeraman yang hebat saat berakselerasi, tetapi itu adalah bencana di bagian depan, aku Banyaya. Anda tidak dapat mengerem, Anda tidak dapat memasuki tikungan dengan cara tertentu, Anda kehilangan banyak waktu. Namun, ketika Anda memahami cara melakukannya, Anda memanfaatkan cengkeraman di bagian belakang. Itu sedikit berlawanan dengan apa yang biasanya terjadi. Hasil praktice MotoGP Aragon 2024, Marc Marquez semakin menggila, Honda bangun dari tidur usai Johan Zarco melesat lolos Q2. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, berhasil kembali konsisten menjadi yang tercepat pada sesi praktice MotoGP Aragon 2024 dengan catatan waktu lebih fantastis. Honda juga tampil apik lewat Johan Zarco. Marc Marquez kembali menampakkan taringnya setelah sukses menguasai jalannya praktice MotoGP Aragon 2024 di sirkuit Aragon, Alcañiz, Spanyol. Kali ini, penampilan juara dunia 8 kali itu jauh lebih menggila. Marquez membukukan catatan waktu lap lebih cepat dari sesi free practice sebelumnya, dengan 1 menit 45,801 detik sekaligus jadi rekor lap baru di Aragon. Sepanjang sesi practice yang berjalan selama 60 menit itu, pembalap 31 tahun tersebut masih jadi satu-satunya yang paling andal menguasai setiap sektor sirkuit Aragon. Marquez menciptakan jarak lebih lebar ketika sebagian pembalap lain masih kesulitan dengan tingkat grip yang rendah karena aspal baru. Honda juga membuat kejutan di sesi ini lewat penampilan ciamik Johan Zarco. Pembalap LCR Honda berusia 34 tahun itu melesat ke peringkat kedua sebelum berakhir ke-8 dan otomatis ikut lolos ke Q2. Ini jadi momen pertama ada pembalap Honda yang mampu lolos Q2 sepanjang MotoGP 2024. Francesco Bagnaia juga akhirnya aman lolos Q2 tetapi dia tidak bisa senyum lebar karena tertinggal lebih lambat hampir 0,8 detik dari Marquez. Sesi latihan kedua dibuka dengan aksi Francesco Bagnaia yang langsung terjun mencari putaran terbaik. Bagnaia tampak tak ingin membuang waktu setelah sesi free practice pertamanya berakhir buruk, menempati posisi kedua dari bawah. Marc Marquez langsung mentas dengan catatan putaran yang menjanjikan. Juara dunia 8 kali itu berhasil membukukan 1 menit 47,272 detik dan belum terkejar pembalap lain. Bahkan sampai 20 menit sesi praktice berlalu, Marquez masih jadi yang paling cepat. Jorge Martin sempat mengalami insiden kecil saat motornya kebablasan masuk ke area pasir di dekat sirkuit Aragon. Tampak bahwa runner-up MotoGP 2023 itu kesulitan mengontrol ban depan motor Ducati YP24 miliknya. Grip rendah di aspal baru sirkuit Aragon memang telah jadi masalah utama sebagian besar pembalap. Namun sejauh ini, baru Marquez yang berhasil menguasai sirkuit tersebut.
Martin pelan-pelan mulai menunjukkan kecepatannya. Tapi dia selalu kecolongan di sektor 2 dan 3 yang membuat kecepatannya turun. Sementara itu, Bagnaia masih belum menemukan feel di atas sirkuit yang nyaman. Stella sempat masuk 10 besar, juara dunia 3 kali itu malah turun ke peringkat 12. Ada momen kru tim Prima Pramac memberitahu Martin bahwa dia diikuti Bagnaia. Namun Bagnaia bukan pembalap yang menjilat ludahnya sendiri. Murid Valentino Rossi yang anti-towing itu dengan sigap mencari jalannya sendiri dan tidak terpengaruh dengan posisi Martin yang sempat sengaja melambat. Marquez kembali ke sirkuit di 30 menit terakhir, setelah sempat kembali ke pit. Kecepatannya masih konsisten. Dia sangat andal menguasai sektor-sektor sirkuit Aragon dengan kecepatan yang semakin gila. Marquez mencatat 1 menit 46,954 detik. Membuat gapnya makin jauh dari pembalap lain yang masih kesulitan dengan tingkat cengkeraman yang rendah. Memasuki 23 menit terakhir, Fabio Quartararo dan Augusto Fernandez Apes mengalami crash. Quartararo mengalami lowside di tikungan 6, sedangkan Fernandez crash di tikungan 16 dan sempat berguling-guling di area gravel dan pasir. Memasuki 20 menit terakhir, Bagnaia akhirnya berhasil menembus 5 best setelah membukukan 1 menit 47,553 detik. Johann Zarco tampil memberi kejutan dengan meraih 1 menit 47,446 detik dan melesat ke posisi kedua sebelum berakhir di posisi ke-9. Ini pertama kalinya ada pembalap Honda yang mampu melesat di 10 besar sesi praktice sepanjang musim MotoGP 2024. Martin sempat merebut posisi pertama dengan 1 menit 46,666 detik, tetapi dia masih kurang nyaman dengan ban depan dia. Marquez kembali merebut posisi pertama dengan 1 menit 46,384 detik. Kejutan besar ditunjukkan Aleix Espargaró yang dari tadi entah di mana, tiba-tiba menjelang 2 menit terakhir sesi, membukukan 1 menit 46,073 detik dan merebut posisi pertama. Namun, kegilaan Marc Marquez tak ada obat memang. Dia kembali membukukan waktu lap lebih garang, 1 menit 45,801 detik sekaligus jadi rekor baru di sirkuit Aragon.